السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم حمدًا لله صلاة وسلامًا على سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله وعلى من صحبه وتابعه أما بعد Yang kami hormati, Bapak Rektor Wakil Rektor Satu dan seluruh hadirin, keluarga besar Universitas Sultan Agung, semoga diberkahi oleh Allah. Pertama, kami menyampaikan bahwa bahasa Arabnya universitas itu jami'ah sedangkan bahasa arabnya kebersamaan itu jamaah jadi secara linguistik secara kebahasaan ada korelasi antara jami'ah Universitas Akademi dengan jamaah. Maka dalam Islam banyak perguruan tinggi Islam itu yang dalam sejarahnya adalah Masjid Jami'ah. Dari Masjid Jami' tempat berjamaah menjadi jami'ah tempat Studi ilmu pengetahuan, bahkan Nabi kita sendiri di Masjid Nabawi, Madinah, itu masjidnya tempat jamaah. Tapi sebelah masjid itu ada namanya sufah, sufah itu serambi masjid. Tempat di mana para sahabat berkumpul, dan halakoh-halakoh ilmu itu dilakukan, maka jamaah dan jami'ah, lahirlah ilmuwan-ilmuwan Muslim alumni, maka lahir Abu Hurairah, seorang pakar hadis yang akhirnya menjadi gubernur itu pendidikannya adalah jamaah dan jamiah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lahir sahabat yang lain seperti Bilal yang terumpahnya itu didengar di surga. Itu juga alumni masjid bergabung antara jamaah dan tempat ilmu pengetahuan. Ada seorang ahli hadis bernama Ad-Darimi mencatat suatu ketika Rasulullah SAW Alaihi Wasallam sedang menunaikan jamaah, selesai berjamaah, ada dua orang yang tidak ikut jamaah. Jadi semua bersatu, ada dua orang yang tidak ikut. Ini sangat sangat tidak etis, karena Nabi berjamaah, dua orang ini tidak ikut. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, kenapa Anda berdua tidak ikut jamaah? Kami berdua sudah menunaikan sholat di rumah. Kata Nabi, meskipun di rumah sudah sholat, tapi ada jamaah tetap menunaikan jamaah. Jadi, kebersamaan itu diupayakan. Meskipun sudah melakukan sesuatu karya sendiri-sendiri, secara psikologis begitu, dia sudah melakukan karya sendiri, sudah sholat sendiri, tapi Nabi menunaikan jamaah kedua-duanya harus kembali menunaikan jamaah. Itu kebersamaan yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah ini menjadi masalah besar, baik masalah individu ilmuwan, institusi, bahkan organisasi. Pertama ada individu ilmuwan sekaligus mewakili institusi, yaitu seorang bernama Ali Al-Jurjawi, Ali Ahmad Al-Jurjawi. Ini pakar dari Al-Azhar Mesir. Menulis sebuah kitab, Hikmatu Tashri' wa Safatuh hikmah syariat dan filsafat syariat atau filsafat hukum Islam. Namanya Ali Ahmad Al-Jurjawi, pengarang kitab Hikmatu Tashri' wa Falsafatuh tentang filsafat hukum Islam. Di situ diterangkan, kebersamaan itu bisa mencapai satu al-ijtima' dua adalah al musawat tiga adalah at-ta'aluf. Pertama, dengan jamaah itu mencapai al-ijtima, persatuan, bersatu. Bersatu dalam satu barisan di bawah satu kepemimpinan dalam akademis tentunya rektor. Itu bersatu dalam satu barisan dalam satu barisan di bawah satu kepemimpinan. Rektor kemudian dibantu oleh wakil-wakil rektor. Dan ini bisa menjadi motivasi utama dalam budaya akademi Islam. Karena budaya akademi Islam itu dibangun pertama dengan persatuan. Ijtimat. Dengan persatuan, dengan kebersamaan. Itu pertama. Kita tidak usah menyebutkan beberapa nama lembaga akademi yang di situ ada ada masalah internal di sana, kemudian mempengaruhi kinerja, mempengaruhi kualitas akademinya, kemudian mempengaruhi psikologis para karyawannya banyak sekali. al istimak Yang kedua adalah al-musawat, persamaan. Yang kedua adalah persamaan, di mana jamaah itu merupakan kesamaan di depan Allah Subhanahu wa taala tidak ada perbedaan status sosial dalam menghadapi menerima kebenaran dan menyampaikan kebenaran dan berkarya untuk maju itu tidak ada perbedaan status sosial kalau di Indonesia belum laku kalau di luar negeri sebagian ada orang itu tidak kul tidak punya apa itu kelulusan apa-apa bisa mengikuti kuliah itu boleh di sebagian negara Islam, orang itu tidak punya gelar sekolah dasar sampai strata satu, dua, tapi dia boleh mengikuti kuliah karena mencari ilmu. Ini musawat namanya, persamaan. Persamaan budaya islami seperti pada zaman Nabi, hadir ketika Nabi memberikan kuliah, semua hadir mendapatkan ilmu dan tidak ada kelas itu pada zaman Nabi. Jadi madrasah Nabi itu tidak pakai klasikal, tidak pakai kelas. Ini memang budaya Islam yang pertama. Tapi kemudian klasifikasi itu penggolongan-penggolongan ditertibkan mulai dari Universitas di Dhamiyah, di mana Imam Ghazali ada di sana menjadi guru besar di Universitas Didominasi di Baghdad, kemudian disempurnakan lagi di Al-Azhar. Jadi, musawat persamaan, persamaan adalah tidak adanya perbedaan status sosial di hadapan kebenaran. Yang ketiga adalah ta'aluf, dengan jamaah kita berbudaya akademis adalah keharmonisan ta'aluf namanya. Ta'aluf itu keharmonisan. Jadi persatuan al istima persamaan al-musawat, kemudian ta'aluf adalah keharmonisan. Karena keharmonisan dalam akademis itu membawa kebahagiaan yang sejati. Dosennya bahagia, rektor bahagia, semua dekan bahagia, Mahasiswanya bahagia itu penting sekali, karena kita bekerja intelektual yang bahagia. Saya mendapatkan beberapa data, cuma kami tidak saya sampaikan. Tidak saya sampaikan data dari beberapa dosen di Akademi Swasta Universitas Swasta yang menggambarkan bagaimana kita itu berilmu tapi tidak bahagia. Jadi, dosen dokter, profesor, tapi tidak bahagia. Karena ada tekanan di situ. Maka di situ namanya perguruan tinggi Islam itu harus memikirkan kebahagiaan seorang intelektual. Namanya ta'aluf, keharmonisan. At-ta'aluf yang membawa sa'adatul hayat, kebahagiaan hidup al-haqiqiyah yang sejati. Ini penting sekali. Maka digambarkan oleh Syekh Ali Al-Jurjawi tentang jamaah, tentang kebersamaan, menantunya Abi Hurairah, namanya Said bin Musayyab, itu 20 tahun sebelum Adan sudah berada di masjid. Jadi Adan belum dikumandangkan, itu sudah di masjid. Itu Said bin Musayyab. Saya punya teman namanya Iqbal, sekarang sudah masih mengajar di Institut Teknologi Bandung. Dia seorang doktor teknik lingkungan dari Jepang. Dia itu cerita kalau menata dan memberikan doktrin kebersamaan itu dengan berjamaah, di antaranya itu dia waktunya itu tidak pernah tubrukan dengan sholat jamaah. Jadi kalau misalnya kuliahnya itu jam 3, adanya jam 3, dia mundur. Mengisi kuliahnya itu mundur. Selesai jamaah. Itu dokter Iqbal. Kemudian dokter namanya Abdullah, ada namanya Abdullah, profesor di ITB, juga sama. Melakukan kebersamaan itu dengan berjamaah. Kemudian ada lagi beberapa profesor yang saya tahu di Aligar juga banyak beberapa profesor yang bagaimana hidup bersama kebersamaan itu dengan berjamaah. Ada lagi seorang ulama namanya Maimun bin Mihran. Itu pernah tertinggal jamaah, itu dia takut tidak bisa hidup kebersamaan. Karena tertinggal sholat jamaah, dia menyatakan, inna lillahi wa inna ilahi rojiun. Jadi kalau kita tidak bisa kebersamaan, itu kita tidak merasakan bagaimana kita itu hidup seorang muslim. Karena tidak bersama-sama. Inna lillah wa inna Kemudian Maimun bin Mihran mengatakan kebersamaan dalam sholat jamaah itu lebih berharga daripada menjadi penguasa di negara Irak. Lebih berharga daripada menjadi penguasa di negara Irak. Inilah bagaimana kebersamaan dalam aspek sosial. Ini global semua, global semua ya. Yang kedua, kebersamaan dalam aspek spiritual. Nah ini semua tadi tiga itu sosial semua, sosial semua. Jadi al-istimah, al-musawat, atau al taaluf itu sosial semua. Yang kedua adalah aspek spiritual. Nah, ini perlu diketahui ada seorang sufi di di Spanyol. Seorang sufi di Spanyol itu punya karya kitab Al Futuhatul Makkiyah. Itu mengatakan kalau sholat berjamaah di dalam kitabnya Al Futuhatul Makkiyah, kalau kita sholat berjamaah kemudian ada ruang yang kosong. Ruang yang kosong. Itu kan tidak boleh. Jadi harus merapat. Kebersamaan terus merapat. Tidak boleh ada ruang yang kosong. Ruang yang kosong itu bagaimana? Kata Ibnu Arabi dalam karyanya Al-Futuhatul Makiyah itu nanti diisi oleh syaitan. Jadi, syaitan itu akan menempati ruang-ruang kosong yang tidak dipakai untuk berjamaah. Artinya, secara psikologis, kalau kita ini tidak bersama-sama, tidak berjamaah, tidak kebersamaan, kita akan berada di ruang-ruang kosong, dan ruang-ruang kosong itu berpotensi bisikan syaitan berpotensi bisikan syaitan. Itu berbahaya sekali. Ada seorang yang tidak berbisikan syaitan kuat imannya, di Pakistan itu ada seorang ahli nuklir, ahli nuklir, rudal, namanya saya lupa, saya, saya dikasih tahu datanya di Rewin. Data beliau itu, dia belajar di Jerman. Dia ahli senjata, punya kemampuan bikin senjata rudal itu bisa lebih cepat daripada bikinan Amerika. Nah, orang ini berada di Jerman, tidak bisa kembali ke Pakistan karena dikhawatirkan oleh pihak Jerman berbahaya. Orang ini, orang ini Muslim ahli nuklir berbahaya. Maka dia terpaksa minum obat untuk membius diri. Membius diri supaya dianggap mati oleh Jerman dan dikembalikan ke Pakistan. Saya punya, saya punya datanya itu. Data informasi itu. Jadi dia membius diri sepertinya mati dari Jerman terus dibawa ke Pakistan. Begitu nyampe Pakistan dia sudah menghitung, kira-kira nyampe Pakistan hidup lagi. Dari Jerman dia bius dirinya sendiri kelihatan mati oleh pemerintah Jerman dikembalikan ke Pakistan. Begitu nyampe di Pakistan dia kembali sadar dan akhirnya membangun nuklir sampai sekarang menjadi kemajuan nuklir Pakistan itu itu orangnya itu dari Jerman sebetulnya melatihkan diri, melatihkan diri. itu orangnya mempunyai konsep jemaah. jamaah, jamaah tabligh itu dia. dia seorang jamaah, insya Allah jamaah tabligh dari Rewind. nah ada lagi kebersamaan akademis di Rewind, di Rewind Pakistan itu, itu punya perguruan tinggi dan menampung jamaah tabligh puluhan ribu itu alat dari Jerman itu membuat roti sehari hanya seribu, satu jam. Ingat saya satu jam, jadi per jamnya itu memproduksi roti seribu. Tapi karena kebersamaan, itu kumpulah para ilmuwan. Mesin yang dari Jerman itu dirakit lagi, direwin, bisa memproduksi satu jam tiga ribu, karena kebersamaan kebersamaan ilmuwan jadi ilmuwan itu di luar internal akademik itu harus ada kebersamaan riset riset tidak harus bergantung pada negara riset tidak harus bergantung pada negara yang sekarang sulit pak berjo itu orang riset itu sekarang kan tidak mengenal dalam bahasa arab yang jenaka kun torokan wala takun badian Kalau bisa torok jangan cari badi riset itu Sekarang kan enggak ilmuwan itu dikasih anggaran, dikasih anggaran riset anggarannya untuk beli mobil, bukan untuk riset. Ada kan begitu ya? ilmuwan itu dikasih anggaran riset malah disalahgunakan untuk kebutuhan hedonisme kebutuhan idealisme bukan untuk meningkatkan ilmu. Tapi kalau ilmuwan dulu enggak, tidak ada anggaran riset, riset sendiri dengan anggaran sendiri. Dengan kebersamaan para ilmuwan. Dan nah, ini penting sekali, insya Allah dengan kedokteran yang ada di Unisula, dengan farmasi juga ada, farmasi farmasi juga ada di Unisula, insya Allah bisa mengembangkan tibun nabawi, kedokteran Nabi, herbal Nabi, karena Uni halal haramnya juga ada di sini, kemudian tibun nabawinya juga ada di sini, para ilmuwan dokternya juga ada di sini, muslim disiapkan, ini penting sekali menjadi percontohan, karena kebersamaan dalam riset ilmuwan. Ini juga terinspirasi dari jamaah, kebersamaan riset para ilmuwan. Dan itu kelebihannya orang dulu, filosof dulu itu dengan biaya sendiri. Aristoteles itu kan miskin. Sokrates miskin. Plato miskin. Semua ilmuwan banyak miskin dulu itu. Sekarang kita ini tidak. SK belum turun tuh mobilnya sudah berapa? PNS itu ya. Orang PNS itu SK-nya belum turun, sudah membahagiakan diri. Sudah menyenangkan diri. Jadi ahli tafsir sekarang bukan seorang mufassir. Dia itu mengajar tafsir bukan mufassir. Mengajar hadis bukan muhaddis karena bukan ilmuwan. Tapi mengajar, tapi bukan ilmuwan. Jadi dibutuhkan kebersamaan. Jangan sampai ada sela-sela yang kosong dan sela-sela yang kosong itu kata Ibnu Arabi akan dipakai oleh syaitan. Dipakai oleh setan, setan itu potensinya apa? Tasbit membuat orang itu malas. Di antara potensi setan itu adalah secara psikologi adalah membuat manusia itu tasbit, malas dalam bahasa Arabnya itu tasbit, yaitu membuat manusia menjadi malas. Malas untuk menambah ilmu yaitu konsep robbi zidni ilma, menambah ilmu malas dalam iqra yaitu seorang dosen rajin hidup di perpustakaan. Itu kan sudah langka sekarang. Seorang dosen hidup di perpustakaan. Saya baca dalam kitab Syiaru A'la bin Nubala, itu ada orang yang dulu di penjara kemudian menjadi menteri, menjadi ilmuwan. Karena penjaranya itu perpustakaan. Ada di kitab Syiaru A'la bin Nubala penjaranya itu bentuk perpustakaan. Maka orang yang di lulusan penjara itu menjadi orang berilmu. Keluar dari penjara berilmu. Nah, di NU NO ada bahsul masail. Kajian ilmu. Nah, sekarang ini antara hiburan dengan ilmu itu lebih dominan hiburan daripada ilmu. Maka sekarang kunisulah diberikan kesempurnaan oleh Allah dalam berbagai ahli antara agama dan sains, teknologi, kedokteran, maka tinggal aktualisasi timbun nabawi apa, misalnya riset tentang kurma, riset tentang kurma, timbun nabawi, sampai maksimal riset tentang kurma. Dan dikumpulkan sinergi, kebersamaan antara ulamanya yang membidangi dalam bidang hadis, antara tafsirnya, bahkan kalau dibutuhkan antara ahli spiritualnya. Itu juga dibutuhkan. Namanya namanya itu adalah kebersamaan ya dari aspek spiritual. Nah sekarang jamaah dari jamaah ritual menuju jamaah universal. Pertama tadi tentang sosial, kebersamaan dan sosial, kemudian spiritual. Sekarang yang ketiga, bagian ketiga kami sampaikan jamaah ritual menuju jamaah universal. Dalam Al-Quran, bersama-sama itu bahasa Arabnya ma'a. Ma'a dalam Al-Quran. Terdapat 161. Jadi nomornya 161 ma'a bersama-sama. Dalam Al-Quran, ma'a artinya bersama-sama itu terdapat 161 kali. Jadi 161. Ini yang menarik, menarik, ternyata kebersamaan dalam Al-Quran itu yang pertama sholat. Warka'u ma'ar-roki'in. Al-Baqarah ayat 43. Itu pertama. Jadi belum ada kata-kata bersama Allah dalam Al-Quran. Belum ada kata-kata bersama Allah, bersama syaitan, bersama malaikat. Belum ada kata-kata itu, sudah ada kata-kata bersama yang sholat. Dan rukuklah bersama yang ruku. ini pertama. Di surat Al-Baqarah ayat 43. Ternyata kebersamaan yang terakhir di dalam Al-Quran, terakhir itu di Surat Alam nasr ayat 6. Inna ma'al usri ayat ayat Surat al nasr ayat 6 Inna Usri usri yusro. Sesungguhnya kesulitan ada kemudahan. Nah, coba kita hitung. Al-Quran 30 Juz kebersamaan di ayat pertama itu tentang kebersamaan dalam sholat. Kebersamaan yang terakhir adalah setiap kesulitan di mesti ada kebersamaan kemudahan. Tidak ada kesulitan tanpa kemudahan. Pasti setiap kesulitan ada kemudahan. Insya Allah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka tidak ada insya Allah yang tidak terjangkau oleh kita apabila Allah telah memberikan jalan kemudahan. Terutama meningkatkan riset-riset ilmuwan, yaitu bagaimana ilmuwan ini aktualisasi ikhra, berarti gemar membaca. Kemudian aktualisasi menulis, alama bil kolam. Allah mengajarkan dengan kolam, pena. Berarti bersama-sama menulis. Kan tidak ada sekarang ini dosen dilombakan. Karya tulis dosen. Itu kan penting sekali. Kalau alam islami, lembaga robitoh alam islami, itu kan mengadakan lomba. Lomba menulis karya ilmiah di antaranya kitab yang telah terbit di dunia ini, namanya ar-Rahikul Maktum. Tentang sejarah nabi itu, kan lomba itu yang diladakan oleh Robito, alam Islami. Kemudian, perguruan tinggi dari India, namanya uh, Al. Mubarak Furi namanya. Ilmuannya namanya Al Mubarak Furi, mewakili dari sebuah perguruan tinggi, profesor dia menjadi juara satu. Bahkan Abdul Hasan Ali An-Nadwi Laknau Abdul Hasan Ali An-Nadwi itu seorang ilmuwan besar, gurunya Syekh Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Makkah. Beliau ikut lomba. Ikut lomba, bayangkan. Ulama sebesar Abdul Hasan Ali An-Nadwi, yang punya NO-nya India. Jadi kalau NO Indonesia itu Nahdlatul Ulama. Kalau NO India Nadwatul Ulama. Di India ada NO namanya Nadwatul Ulama. Itu ikut lomba. Karena Allama bil kolam bersama-sama dengan para ilmuwan dilombakan. Jadi penting sekali. Penting sekali karena hasil-hasil risetnya itu nanti bermanfaat kita akan prihatin Pak Bejo ya. Disertasi doktor kita ini dalam bidang agama khususnya, dalam bidang agama, disertasi doktor kita itu yang diterbitkan oleh penerbit internasional kan baru sedikit. Baru sedikit. Riset-riset -ris kita itu. Yang diterbitkan itu selalu disertasi orang India, Oman, bahkan dari Orientalis, banyak dari Orientalis. Tapi dari kalangan kita ini, khususnya ahli Sunnahul Jama'ah dari Indonesia ini baru sedikit. Nah ini pentingnya kebersamaan supaya diberi kemudahan oleh Allah, inna ma'al uzri yusra. Kemudian ma'a dalam Al-Quran yang terdapat 161 kali itu ada Siapa saja orang yang dibersamai dengan Allah? Nah, ini siapa saja? Orang-orang yang selalu didam, dikawal, dilindungi oleh Allah. Tentu itu menjadi cita-cita kita. Seorang dosen yang dilindungi oleh Allah, seorang pejabat yang dilindungi oleh Allah. Ternyata ada kebersamaan dengan Allah dalam Al-Quran, ma'al muttaqin ma'al muttaqin bersama orang-orang yang takwa. Itu dalam Al-Qur'an tiga kali. Dalam Al-Qur'an tiga kali ma'al muttaqin. Allah bersama-sama dengan orang-orang yang takwa. Itu tiga kali. Nah, takwa dalam apa itu dalam hidup di lingkungan akademik takwa di sini tentunya integritas, kejujuran, termasuk takwa itu disiplin waktu. Itu takwa, disiplin waktu, terutama adalah keikhlasan. Keikhlasan itu penting sekali karena berkahnya ilmunya mahasiswa itu bukan tergantung pinternya dosen. Kalau dosennya pinter, ilmuwan bagus, menyampaikan bagus, mahasiswanya pinter, tapi kalau berkah lain, jadi berkah dengan ilmu itu lain. Kalau dapat ilmu, mungkin dengan metodologi kita dalam mengajar bagus, tapi dalam mendapatkan berkah itu bukan dari metodologi kita, tapi dari keikhlasan kita dari keikhlasan kita. Dari keikhlasan kita sebagai dosen, sebagai ilmuwan. Dari keikhlasan kita itulah melahirkan mahasiswa yang bagus. Ini ma'al Kemudian dalam Al-Quran Allah bersama ma'asobirin. Bersama orang-orang yang sabar. Itu dalam Al-Quran tiga kali. Ma'asobirin. Bersama orang-orang yang sabar, itu dalam Al-Quran tiga kali: dosen harus sabar, orang mengelola akademik harus sabar, termasuk sabar adalah menahan egoistik, syukur bisa, altruisme. Altruisme itu mengalah dan mementingkan yang lain. Imam Syafi'i itu punya punya murid mengarang karya ilmiah tapi di atas namakan orang lain supaya namanya tidak terkenal. Bayangkan. Jadi ada ulama mengarang kitab tapi tidak dikasih nama beliau. Tidak ada namanya supaya ikhlas. Kalau sekarang kan tidak tidak karyanya menjadi karyanya ya kan? Tidak karyanya menjadi karyanya. Bukan pikirannya seolah-olah pikirannya. Bukan produk dari pikirannya seolah-olah produk dari pikirannya. Kalau dulu ulama enggak. Hasil pikirannya di atas namakan orang lain. Itu banyak. Kitab-kitab Islam itu, saya punya beberapa kitab Islam yang bukan pengarangnya itu sebetulnya. Tapi karena ikhlasnya, temannya sudah atas nama kamu saja. Jangan atas nama saya. Akhirnya sampai sekarang beredar karyanya seorang fulan, tapi bukan bukan beliau yang ngarang itu. Atas nama saja saking menjaga keikhlasannya, ma'asabirin bersama mereka yang sabar. Kemudian dalam Al-Qur'an ada kebersamaan edukatif menyangkut pendidikan. Kebersamaan yang menyangkut edukatif, jadi ini dari ritual menuju jamaah universal. Edukatif. Wa kunu maas Bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Wa kunu maas Bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Nah ini termasuk sodiqin itu diperlukan. Sodiqin itu diperlukan sekali. Kenapa demikian? Karena dengan sodiklin itu kita bisa mencapai maksimal. Mencapai maksimal. Ada riset persenjataan misalnya. Kalau anggaran kita ini, anggaran suatu negara itu jujur, maka, riset persenjataan itu bisa maksimal karena kita punya banyak ilmuwan. Tapi, kalau risetnya itu tidak bersama dengan orang jujur, maka riset itu tidak bisa maksimal, terutama terkait menjaga. Tentang menjaga keutuhan negara, itu kan sulit sekali. Banyak contoh, banyak contoh negara itu kuat secara ekonomi lemah dalam militer. Kenapa demikian? Kuat ekonomi lemah dalam militer karena... Anggaran untuk riset senjata itu tidak maksimal. Kelemah dalam persenjataan. Dan menurut ayat Al-Quran, yang dikhawatirkan oleh musuh adalah dua. Lawan Islam itu khawatir orang Islam itu maju dalam dua hal. An hatikum yaitu orang Islam, diharapkan lengah dari kemajuan persenjataan, wa dan umat Islam diharapkan lemah dalam ekonomi. Itu dua. Aslihah, lengah, lemah dalam bidang senjata. Amtiah, lemah dalam bidang ekonomi. Amtiah itu perbekalan, benda, kebendaan. Itu yang diharapkan oleh negara-negara yang kompetisi dengan Islam. Maka mereka perguruan tinggi yang notabene itu bukan muslim. Itu khawatir sekali bagaimana perguruan tinggi Islam itu maju. Khawatir sekali itu. Itu manusiawi. Manusiawi dan manusiawi bagaimana perguruan tinggi Islam itu bisa maju itu sangat dikhawatirkan. Sangat dikhawatirkan. Nah, ilmuwan-ilmuwan juga -ilmuwan juga dikhawatirkan. Banyaknya sarjana-sarjana muslim, banyaknya ilmuwan-ilmuwan Islam itu juga menjadi kekhawatiran mereka. Itu ditangkap oleh Al-Qur'an dalam surat An-Nisa. Ditangkap dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa. Maka kita sebagai akademisi muslim berbudaya kita tunjukkan kekuatan umat Islam. Kita tunjukkan kekuatan perguruan tinggi Islam begitu. Kita tunjukkan kekuatan perguruan tinggi Islam. Jangan sampai kita itu lemah, lemah, terutama apa yang diisarkan dalam Al-Quran, yaitu ilmu persenjataan, dan yang kedua adalah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi termasuk ekonomi Islam. Maka kalau kemarin ada boykot Perancis ya, kemarin boykot Perancis, kami sudah mengeluarkan video, memang harus ada sanksi seperti itu namanya mukotoah iktisodiah, yaitu boykot ekonomi untuk Perancis itu sangat menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan Islam. Kalau ini boykot itu diperpanjang berapa negara saja boykot ya maka perusahaan-perusahaan lokal misalnya minuman perusahaan lokal umat Islam lebih 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 laris ya dan itu lebih menguntungkan. Kalau boykot itu menjadi bersama-sama, maka Raja Faisal pernah melakukan jamaah boykot. Jamaah boykot yaitu bersama-sama memboykot produk Amerika Serikat. Itu pernah boykot Gandhi, pernah boykot produk Inggris. Itu kan berarti kompetisi, begitu juga perguruan tinggi Islam. Itu sebetulnya berkompetisi karena Islam tentu berkompetisi dengan perguruan tinggi yang notabene agama lain. Nah ini kita harus memberi, mengembom, punya jati diri, punya bentuk bagaimana kita ini sebagai ilmuwan akademisi yang berbudaya ma'as-sodiqin, yang betul-betul berintegritas tinggi, jujur, ma'as-sobirin, ma'al muttaqin. Ma'al muttaqin. Kemudian yang bagian keempat kami sampaikan adalah kebersamaan menurut pandangan ilmuwan dan para ulama. Ada sedikit yang dilupakan dari budaya akademis Islam. Ialah ritual setiap setiap ritual untuk Keberkahan ilmu dan keberkahan institusi dan lembaga, ritualnya apa? Ada seorang akademisi bernama Said Ramadan Al-Buti. Akademisi Islam, namanya Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti. Beliau meninggal dunia di bom beberapa tahun yang silam beliau sedang mengajar di Bob, masya Allah di Damaskus di Syria. Ada YouTube-nya itu beliau di Bob, meninggal dunia, meninggal insya Allah mati syahid beliau. Punya buku namanya Hada Walidi, inilah ayah saya. Punya buku berjudul Hada Walidi, inilah ayah saya. Nah, ini penting sekali kami sekedar menitipkan karena kami pernah di Pripot, di Pripot itu di di dalam gua Pripot, kami pernah ceramah di Pripot itu di dalam gua itu ada doa yang saya tinggalkan untuk ritual spiritual Islam khusus orang-orang yang di Pripot. Maka izinkan kami menitipkan spiritual untuk kampus. Ritualnya bagaimana? Ini yang Warisan dari Said Ramadan Al-Buti. Ternyata Said Ramadan Al-Buti itu bersaudara menjadi ilmuwan. Ilmuwan semua, berkelas dunia semua. Resepnya apa? Menjadi dosen yang hebat seperti Said Ramadan Al-Buti. Mendunia. Bagaimana beliau? Ternyata dalam bukunya, Hada Walidi, inilah ayah saya beliau cerita ketika masa kecilnya itu setiap hari Senin dan Kamis, setiap hari Senin dan Kamis itu ada ritual dari ayahnya habis sholat subuh membaca la ilaha illallah seratus kali bersama-sama. La ilaha illallah habis sholat subuh bersama-sama la ilaha illallah seratus kali. Kemudian Allah, Allah, Allah untuk kekuatan energi ini seratus kali. Itu menambah kecerdasan otak. Menambah kecerdasan otak juga menyehatkan jantung. Juga menyehatkan jantung juga menghilangkan penyakit. Jadi la ilaha illallah seratus kali habis sholat subuh Kemudian, Allah, Allah, Allah itu seratus kali. Yang ketiga, hizib Nawawi. Hizib Nawawi itu doa Syekh Nawawi ada di Google. Itu hizib Nawawi. Nah, ini kalau dilakukan, bagus sekali budaya akademis, warisan dari Said Ramadan. Al-Buti sehat sekali. Itu, nah, itu dilakukan tentunya digilir. Untuk hari ini, misalnya hari Kamis, mungkin tidak bisa langsung sama-sama ini -sama, bersama-sama dalam skala kecil untuk dosen atau untuk mahasiswa itu mewakili berapa orang, bagaimana teknisnya itu. Tapi beliau ini dikhususkan hari Senin dan Kamis, masya Allah, itu penting sekali, dan itu dilakukan oleh sekeluarga mulai dari kecil. Maka begitu dewasa beliau menjadi ilmuwan akademisi yang luar biasa. Namanya Profesor Dr. Said Ramadan al Buti. Ritualnya begitu, ritual menjadi ilmuwan yang hebat. Ya kita tidak jauh-jauh ya seperti Profesor Baikuni. Ya. Profesor Baikuni itu kan budaya akademisnya apa? Dia mengajar tidak ada waktu yang nganggur kalau pas tidak menyampaikan ilmu, dia bertasbih. Di Jogja, siapa dulu ahli, ahli nuklir? Syahrul Alim. Ada kan dia? Syahrul Alim. UGM, Ahwal Quran itu dia. Itu budaya akademisnya apa? Dia menunggu mahasiswanya baca Quran. Budaya akademisnya begitu. Ya. Jadi budaya akademis itu dibangun oleh masing-masing individu kemudian dalam satu lembaga. Jadi universal. Syairul Alim juga begitu. Masya Allah. Kemudian sekarang ada lagi namanya Said Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Itu beliau menulis disertasi dokter usia 18 tahun. Namanya Fadrul Motto. Fadrul Motto. Itu disertasi dokter di Al-Azhar usia 18 tahun. Maka begitu beliau sepuh, kalau dipanggil dokter, beliau menggoda sama yang manggil. Jangan panggil saya dokter, itu panggilan saya usia 18 tahun. Beliau kalau dipanggil dokter, jangan panggil dokter, sekarang saya sudah usia sepuh dokter itu panggilan saya usia 18 tahun, kata beliau. Nah, ini Syed Muhammad itu sebagai dosen dulu, sebagai juga sebagai dosen, juga sebagai akademisi, sebagai ulama, sebagai adat akademisi, sebagai mujahid pejuang besar. Masya Allah. Ada Kiai Toifur Purworejo, ini hasil akademisnya berjamaahnya. Saya ceritakan ini di ketika Perang Afganistan pertama bersama menghadapi Rusia. Itu, ini ritual ya. Pertama tadi ritual Said Ramadan al-Buti. Sekarang dari Qiyyitayfur Purworejo. Qiyyitayfur Purworejo itu di Purworejo masih hidup, itu pernah dia mondok di Mekah mimpi, mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi bertemu Nabi begini. Orang Afghanistan jihad lawan Rusia, Rusia kalah. Rus maghlub. Inna Rus maghlub. Rusia kalah, kata Nabi dalam mimpinya itu. Nah, kita Kitaifur Purworejo Magelang itu kemudian melaporkan mimpi itu kepada Syed Muhammad. Syed Muhammad kemudian menghubungi pemerintah Afghanistan Dibentuklah mujahidin Afghanistan. Jadi, mujahidin Afghanistan itu terinspirasi dari orang Purworejo. Aneh kan ini? Tapi dari Syed Muhammad, Syed Muhammad kontak sama pemerintah Afghanistan, gerakan rakyat Afghanistan untuk melawan Rusia. Maka muncullah kata-kata "mujahidin Afghanistan" itu dari Said Muhammad Mujahidin Afghanistan. Tapi Said Muhammad menyampaikan itu karena laporan mimpi dari orang Purworejo, jihadlah lawan Rusia, Rusia kalah. Nah ini ritual. Ritualnya apa? Ritualnya orang-orang soleh, karena dia ahli dikir, ahli hizib, ahli berdoa. Sampai mimpi bertemu Rasulullah Wasallam. Ini di luar akademis ya, di luar akademis ya ini ya. Subhanallah. Ini ilmu. Jadi ada kebersamaan menurut pandangan ulama. Pengalaman para ulama tadi pengalamannya Said Ramadan Al-Buti. Kemudian kebersamaan dalam pengalaman ulama lagi tidak boleh kita ini sebagai budaya akademisi Islam membuka kekurangan sesama. Itu tidak boleh membuka kekurangan sesama, apalagi memfitnah. Ini penting sekali. Kita sebagai budaya, akademi Islam, jangan sampai membuka kekurangan seseorang, f-nya seseorang, apalagi kita membuat fitnah. Ini teori nabi, bagaimana karena menjaga kebersamaan menjaga kebersamaan. Ada satu kitab namanya al adkia kumpulan orang cerdas. Kitab namanya al azkia kumpulan orang cerdas. Karya Ibnul Jauzi. Suatu ketika pada zaman Rasulullah SAW mau berjamaah, ada seorang laki-laki yang kentut. Kentut, suara kentut. Ada terdengar angin bau kentut. Maka Rasulullah mengatakan, "Yang merasa kentut berdiri wudhu, gak ada yang berani karena malu. Ayo, yang merasa kentut berdiri wudhu, Liyakum sahibu hadi kiri. Berdirilah orang yang punya bau ini, faliat hendaklah wudhu. Yang kentut gak ada yang aku." Enggak mau ngaku, karena malu diulangi oleh nabi yang merasa kentut berdiri untuk wudhu. Tidak ada lagi yang tidak ada yang berdiri. Akhirnya Abbas mengatakan, "Kalau semua tidak mau, sudahlah, kita berwudhu bersama. Kita semua mengulangi wudhu, otomatis soci akhirnya, dan tidak diketahui siapa yang kentut nah, tertutup menjaga kehormatan seseorang." Nah, ini ini Abbas pelajarannya Abbas kebersamaan itu termasuk budaya menutup F seseorang menutup kekurangan seseorang begitu bisa diselesaikan dengan musyawarah dengan privasi menjaga kehormatannya termasuk menjaga kehormatannya ini penting sekali dalam kebersamaan dalam dunia akademis yaitu kebersamaan budaya menjaga kehormatan sesama budaya menjaga kehormatan bersama seperti yang dicontohkan oleh Abbas mengajak semua yang hadir jamaah itu wudhu bersama-sama maka yang kentut tidak diketahui siapa orangnya nah ini kemudian ini jamaah kebersamaan dalam pandangan ulama kemudian kebersamaan jamaah budaya disiplin waktu pandangan akademisi. Ada ulama yang kontemporer, baru meninggal beberapa tahun yang silam. Ya. Termasuk abad 20. Sudah sudah agak lama meninggalnya. Mutawali al-Sya'rawi itu sudah lama Pak Yasin meninggal ya. Syekh Mutawali al-Sya'rawi itu ya. Berapa tahun yang lalu? dua tahun yang lalu ya, Syekh Mutawali Asy'arawi As itu punya tafsir 20 jilid, tafsir Asy'arawi. Beliau menjawab pertanyaan, bagaimana kalau seorang dokter sedang mengoperasi sholat, ada dikumandangkan adzan sholat. Sedang beroperasi, mengoperasi, Seorang dokter bedah sedang melakukan operasi, tapi waktunya sholat. Beliau jawab begini: "Kalau sedang operasi, tapi sudah waktunya sholat, apakah harus menunda operasinya? Kalau bisa ditunda." Nah, pertanyaannya adalah... Apabila seorang dokter kata beliau menjawab bertanya, apabila seorang dokter bedah sedang melakukan operasi kemudian dia ingin buang hajat. Buang hajat. Otomatis dia meninggalkan enggak pekerjaannya itu. Karena karena buang hajat. Meninggalkan atau enggak itu? Meninggalkan kan? Nah, Begitu juga sholat itu sempat dia berjamaah. Ya jamaah di ruang itu bisa. Di ruang yang dekat dengan situ bisa. Jadi kebersamaan itu tetap bisa. Ini kebersamaan. Kebersamaan para ilmuwan. Jadi kalau buang hajat saja ditinggalkan pekerjaan itu, kenapa untuk sholat tidak ditinggalkan pekerjaan itu? Ini Jawabannya mutawali asyarawi dalam kitabnya tafsir syarawi. Jadi penting sekali ke, kebersamaan dalam pandangan uh, imam syarawi yaitu jamaah budaya disiplin waktu. Disiplin waktu. Kalau kakek saya, kakek saya Ki Khalil itu Ki Khalil itu kakek saya, istrinya kakek saya itu berarti Mbah saya putri itu Mbak Yu kandungnya Mbah Dula Salam, Hajin. Mbak Yunya Ki Mahfud, melahirkan Sahal Mahfud, Rois AMNU itu, Ketua MUI itu. Itu dulu mengajar sehari sampai 30 pelajaran. Sehari, mata pelajarannya itu 30. Non formal. Ki Khalil Harun Ki Khalil Harun banyak Gusmus itu sehari banyak Gusmus itu namanya Ki Khalil Harun. Itu sehari mengajar 40 pelajaran. 40 pelajaran, bayangkan itu. 40 pelajaran. Tanpa digaji, kesadaran sendiri, panggilan ikhlas, sampai beliau itu saking ahlinya, itu bisa hafal kitab dari belakang ke depan, bukan dari depan ke belakang. Saking cerdasnya, saking ahlinya, itu beliau itu bisa hafal satu kitab dari belakang ke depan. Itu kan lebih sulit itu sehari mengajar 40 pelajaran. Nah, kita bayangkan itu. Mukhlisina lahuddinnya, disiplin waktunya bagaimana itu? Kita bayangkan disiplin waktunya. Ulama dulu begitu. Apalagi ulama yang seperti yang mengarang buku. Namanya Mbah Ihsan Jampes Kediri akademisi tapi beliau menolak gelar doktornya. Beliau diberi gelar, gelar doktor di Al-Azhar karena karya-karya ilmiah beliau tapi beliau itu menolak gelar doktornya. Namanya Mbak Esan Cabes Kediri. Nah, itu kalau dengan apa tamu dengan tamu beliau tidak banyak bicara karena Allah mabil kolam bangun tidur ibadah pena ibadah pena terus pena alama bil kolam disiplin waktu beliau masya allah nah ini ini pelajaran dari ulama-ulama dulu sebagai budaya akademisi wal asri nah, itu kemudian kita adalah wal asri demi waktu wal asri demi waktu. Jadi target kita bukan memberi ilmu kepada mahasiswa, tapi bagaimana membawa berkah kepada mahasiswa. Maka kita harus dibekali tadi budaya-budaya akademis Islam dalam konsep kebersamaan dan jamaah sampai ritualnya. Terakhir dari kami ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Kanzul Ummal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda al Jamaah rahmah wal furqah azab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda al Jamaah rahmah Jamaah bersama-sama itu rahmat. Kebersamaan itu rahmat. Wal furqah pecah-pecah, dualisme. Kalau kita tambahi dengan bahasa cenaka, jenaka tiga lisme, empat lisme, lima lisme bisa menjadi beberapa kelompok-kelompok. Masya Allah, Furqah terasa siksa kita. Gitu. Kebersamaan penting sekali al jamaah rahmah kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kebersamaan itu rahmah wal furqah azab cerebre itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala inilah sedikit yang bisa saya sampaikan semoga barokah terutama tadi ritual dari eh, Said Ramadan Al Buti ya Semoga barokah kepada kita semua dan Allah memberikan keselamatan bagi kita. Keluarga besar Unisula diberkahi oleh Allah, rezekinya, ilmunya, amalnya dan berkhidmat untuk Islam, berkhidmat untuk agama dan bermanfaat untuk tentunya untuk agama, nusa dan bangsa. Saya yakin perguruan tinggi Islam ini usi salat sa taqwa min Didirikan insya Allah dengan insya Allah. Saya yakin insya Allah didirikan dengan landasan takwa. Apabila kita tadi ma'al muttaqin, ma'as sabirin, ma'as sadiqin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kami mohon izin untuk melanjutkan perjalanan. Mohon izin kami terus ke Jakarta. Jadi tidak ke Kalimantan ternyata terus ke Jakarta. Insya Allah kami mohon izin dan mohon maaf atas segala kekurangan. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.